Semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ya, enggak bisa kenceng-kenceng juga sana ngomongnya. Masih hemat suara. Ya mungkin BGM-nya agak kecilan gitu kali ya. Hai semuanya. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Iya, di video kali ini, kesempatan kali ini, ih, sebelahnya sana. Ya, sebenarnya ini sana rekamannya juga malam-malam. Ini direkam sekitar jam 10, setengah 11 kayaknya udah. Udah setengah 11 nih. Ya, gak tahu sih ya, sana pengen ngerakit Gundam, tapi apa ya, sebelum tidur gitu, gak tahu sih. Jadi ya, untuk yang pertama ini ntar agak pilek-pilek sana, habis dari perjalanan jauh kan, dari keluar kota gitu. Jadi ya, kali ini videonya ngerakit high grade Gundam Barbatos. Barbatos aja ya, Gundam Barbatos mode ya pertama ya, ya. Dan ya, nggak tahu ini nanti videonya berdurasi berapa menit dan bakalan langsung jadi apa enggak, tapi menurut sana sih enggak sih ya. Kayaknya videonya dibuat berepisode gitu aja, singkat-singkat gitu aja. Video pertama nanti sampai step keberapa, terus kemudian berlanjut di video berikutnya gitu aja kali ya. Karena sana juga masih nyoba-nyoba sih. Jadi ya, kalian ada yang udah pernah ngerakit Gundam High Grade Barbatos ini? Animenya dari Gundam Iron Blood Orphans yang sana suka banget ceritanya. Oh my god, Mikazuki Agus. Ya cuman endingnya, aduh, sana ngerti kenapa endingnya bisa setragis itu, semenyedihkan itu, karena memang dari direktur animenya, penulis skripnya, pengisi soundtracknya juga, terus apa ya, pengisi musik background itu loh, mereka adalah orang-orang yang pernah, bahkan bisa dibilang beberapa projectnya juga mereka itu pernah ngerjain anime yang galau-galau. Endingnya juga bakalan set ending juga sih. Penulis skripnya aja pernah di anime Nagino Asukara sama Sayonara no Asahi. Terus direkturnya pernah di Anohana juga bareng sama yang penulis skripnya. Yang ngisi soundtrack BGM-nya itu, BGM-nya ini ternyata pernah ngisi soundtrack juga, background musik juga untuk Kimi no Uso. Jadi gila sih ini anime, aduh. Pantesan endingnya bisa sesedih dan setragis itu. Jadi ya, gak usah berlama-lama, kita langsung ngerakit aja. Sebenarnya ini kan pertama kali sana ngerakit Gundam. Jadi tadi itu sana persiapan untuk ngerakit ini aja dulu, standnya ya, bisa di, apa namanya, bukan action base ya, action base-nya. Percobaan motong ngerakit action base-nya dulu. Yap, action base-nya dulu sebelum sana menyentuh yang ini Gundamnya sih. Jadi ya, mungkin sekitar kayak gini aja sih. Nanti buat nanti kan Barbatos sudah jadi di sini. Tinggi yo. Bukan yang bening, ini yang versi putih, karena kemarin sana nyoba beli yang bening habis gitu di toko Gundamnya, adanya yang warna putih. Daripada biru, hijau, atau yang lain, sana milih yang putih sih. Atau ya, kalau ada yang bening gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Pemanasannya pakai yang ini. Tapi sana pemanasan pakai ini aja, sana langsung bisa langsung mikir, ah, ternyata Bandai Namco kreatif juga ya. Oke, kita lanjut. Cutternya dari ini, sana single. Ya, potongnya satu, pemotongnya satu. Ini sana pinjem dari adiknya sana, karena adiknya sana udah pernah ngerakit Gundam juga sebelumnya. Jadi daripada beli lagi, sana pinjem aja dulu pakai ini gitu. Langsung
ke sana buka ya wes iki. Sana enggak bisa, suaranya enggak bisa lebih keras lagi. Posisi juga lagi bindeng pilek. Karena habis perjalanan jauh ya. Jadi ya agak gimana gitu suaranya sana. Nah, kayak ini. Sana bakalan hati-hati kok makainya. Ntar sana minum lagi. Resiko habis perjalanan jauh, aduh. Jadi ya, oke, kita mulai Barbados High Grade. Mungkin video kali ini durasinya nggak usah lama-lama aja dulu, biar bisa bersambung-bersambung gitu. Jadi seperti saran siapa kemarin pas live stream, motongnya di wadahnya sana. Jadi sana akan pakai penutup yang atas ini untuk ketika motong-motong nanti, biar nggak kemana-mana. Terus manual booknya, manual book, buku manual dong. Oke, kita mulai dari step 1 ya. Step 1 nya apa sih? Aduh, sana pakai sarung tangan nih. Tadi yang buat pemanasan sana nggak pakai sarung tangan karena sana malu nunjukin tangan sana yang sebenarnya kayak gimana. Buka kertas ngene ya, angel weh, nggih sarung tangan. Step 1. Step satunya body, ada step 2-nya head. Kayaknya mampu sih ya, enggak usah lama-lama videonya untuk 2 step aja ini. Terus nanti dibuat bersambung gitu. Pertama kali. Gambate. Gambari, Mas. Step 1. Yang pertama body. Aduh, gambari, Mas. Bisa. Oke, ngambil apa itu? A2. Bagian A2 semua, oke. A2 sama B, oke. A2 nomor 3, 4. Aduh, sih ngapa? Oh, aduh, sih ngiku. Se. Mending sana lepas dari plastiknya aja dulu biar nggak minum. Nah, yang wadah bawah buat ini, yang wadah yang atas buat yang motong-motong. Nice. Oke. Ini BTW sana ngerakit sambil dengerin itu ya, musik, so, background musik atau soundtracknya Gundam Iron Blood Orphans. Nomor 34 Korea. Ada yang nyaranin motongnya gak usah terlalu mepet dulu sana. Oke. Nanti malah salah potong takutnya. Oke. Masih pelan-pelan banget sana. Oke. Ini kan. Oke. Terus B. Terus B kan. Pelan-pelan banget sana. B itu apa? Oh, kaki putih berarti. B 29 mana? 6622. Ini Korea. Kemarin sama adiknya sana, potongnya itu boleh lebih mbak, gak apa-apa, nanti biar gak salah potong. Oke. Nah, itu pasang atasnya. Oke.
Angel yo guys sarung tangan ya. Mending sarung tangannya tak cepet ta. Iya. Oke, perdana. Gak betah pakai sarung tangan. Oke lah, karena udah 1000 subscriber juga, gak usah pakai sarung tangan ya. Di sana sebenarnya malu sih. Pakai sarung tangan itu kurang serasa tangan sana itu kurang sensitif gitu. Oke. Seno. Saja. Ah, santai. Masuk ke sini gitu. Bentar masuk. Duk gitu. Ayo sih masuk. Bongkar pasang, masuk. Tapi iya dah. Oke, bisa. Nah. Oke, terus kok cepet nih biasa aku. Oke, udah. Kan dari atas ke bawah tuh. Harus pelan-pelan sini. 150 eh. Oke, terus PC 2, PC yang mana? PC. Pasti masih banyak noob-nya, noob mark-nya juga sih. Semoga enggak ada stretch. Kalau stretch wah. Kalau noob mark enggak masalah sih kalau sana. Ya kapan-kapan aja sih tapi sana memperbaikinya. Ini satunya gini. A2 nomor 3. Ini kecil ya, gak kelihatan ya. Buram malan lihat dicet nih. Buram malan kalau di dekat ini. Oke, next. A2 nomor 31. Mana-mana. Oke, ada. Aman, enggak sampai kelebihan motong. Aman. Oke. Apa lagi? Saya tunggu PC nomor 4. Hah? PC nomor 4. Kecil-kecil lagi. Tapi pakai satu. Dipakai satu, oke. Gini doang.
tepatnya. Oh. Aduh, nomor 30. Kayak gini. Tapi iki memang oglung ini toh nih. Maksudnya apa ya? Apa ya bahasa Indonesia ini oglu ya? Kulah pokoknya. Kayaknya memang gitu sih. Oke. Barang kecil, barang kecil. Satu. Terus C6. Angel, langsung potong lebih ya, enggak apa. Susah. Saking kecilnya aku bingung. Potong lebih aja dulu. Coba potong lebih aja dulu. Terus dirapiin di luar. Kan kecil banget ah. Cuili yo. Jadi ragu sana mau motong lo. Duh, meleteknya di jajal gimana. Putar kemana? Putar ke sini. Korektisione. Iya sih iki. Iya, ini maksudku. P27. Duh, D. B-nya mana? Oh, iki B-nya putih. Cara kapal 1, 2 di aha 1, 2, 3 di 8 oke. Maaf bahasa Jawanya sana keluar. Ini potong lebih ya.
gurih. Terus nanti nih sini gini. Iki sik badi tok. Badi aja 20 menit. 10 menit ya. PC 1. Bener kan kok tuh ya. Apa kepanjangan ya sini, sorry. Enggak sih. Harusnya enggak kepanjangan kan yang bawah kan. Sik entar ya. PC 1, PC. Udah gini doang badi. Yeay badi, gak kelihatan kok. Aduh, udah bisa auto fokus ah. Nah ini maksudku. Ya badi, gimana guys, udah bener kah? Bener ya badi. Oke, lanjut. Head, abis head lanjut video berikutnya. Nanti kalau durasinya lama kalian gak nonton. Oke, head dimulai dari B, D, C, O. B, B, B 20 lama sana masih ya. Kualik. Mana 22 karena ngerakitnya masih lama banget, maaf ya. Ini 20 kok kecil. Emang kecil ya, emang kecil banget. Aduh. Ais kecilnya. Mana tadi? Kecil betul ni lah motongnya, kuat pi kalian, kenalan kecil banget soalnya. Berhenti, aduh, kena mikrofon. Aku potong lebih aja dulu. Ya ampun kecilnya kamu. Lah gimana? Ini segini loh barangnya. Fokus, ayo fokus, ayo fokus, fokus, fokus. Gak bisa fokus saking kecilnya. Oke, udah ya. Kecil banget. Terus ada D2. D tadi merah kan ya? Dua korita. Wah, saya cilik. Ini je, saya cilik, seram lagi, makin kecil. Udah, mana tadi? Oke, mananya itu? Sumpah kecil banget. Cilik banget. Kecil banget ya.
Aduh. Bener ya, bener ya. Satu lagi, C5. Aduh, sumpah, wajile. Oh, iki C5. Ini apa ini? Kecil banget. Piye iki? Posisine? Kore? Karena Cigau? Karena eh cepat deh kecili anak saya itu cepat ih oke ntar ntar nanti posisinya kan cocok kayak gitu bentar ya senambil oke. Posisinya jadi gini. Oh, kebalik tadi sana. Oke. Aduh. Boleh karena gini. Kayaknya gini ya. Kok aneh sih? Gini kan ya? Gini. Ya Allah cili aduh nomor 43 sama 44 aduh ya apa oh aduh nomor 43 44 mana 43 bisa ikara apa sih berbatas kecil banget Bisa? Oke, aku kata, I'll try. Good. Tunggu. Oke, saya letakin dulu. Sumpah cuelek. Iki dorong. Aduh, aku udah belum nempelin mata ya. Bentar ya, wes. B19, B18. B? B itu apa? Putih? Iya. B. Piro? 18, 19 ini. Oh
ya BTW untuk videonya ini karena berepisode ya, video Rakit Gundam ini. Sana bakalan buatin playlistnya kok. Tenang, playlistnya yang langsung di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau masih pertama join di video ini, langsung ditonton aja dulu, kemudian cek playlistnya ya. Tadi nomor 18 mananya? 18 sisi sini. Adatnya sini. Sudah. Sana biar gak ada yang kepotong dengan sengaja. Sana ngerakit gini gak kelihatan ya. Emang sana coba lihat lebih dekat sih. Gini. Next, masih ada satu lagi ini. C3 dan B21. CNI. Cek ya, Bu. Oh, cek kuning. C3, ding. Aduh, kecil loh, saya dilebihin ya. Saking kecilnya jatuh-jatuh terus tanganku. Bener kan? Ya ampun, kecilnya. Kemana itu tadi hasil potongannya? Di depan. Ngeng. Di lubangnya, nah ini. Yahoo! Oke, beda satu. Beda di putih ya. Aduh, beda satu mana beda satu? Balik, beda satu mana beda satu? Cisai. Aduh, sumpah kecil banget. Ini masih ada yang lebih kecil kan kalian nanti bilangnya. Oh, perfect grade, Mbak. Cewelek ngono. Iya, sana juga tahu kok. High grade aja tangannya sana. Keburu jatuh-jatuh terus. Ndi. Aduh, pengen ndi. Saya aduh pengen ndi. Adepnya kemana? Oh iya, depan. Oke. Cang. Kepala desu. Zoom. Kok zoom? Fokus. Nah, ini. Kore desu yo. Kepalanya. Cibaru batas. Jadiin satu langsung bisa kan harusnya. Gini yo. Iya kan ya. Masih ini doang. 35 menit videonya. Sana tayangin premier aja kali ya. Sumpah. Untuk step 1 badan body sama apa head step 2 berarti total ada 15 menit karena tadi openingnya 10 menit kan, jadi
Oke. Oke, untuk step ketiga, right arm, tangan kanan, lengan kanan. Video selanjutnya ya. Makasih yang udah nonton. Saya tayangin premiere aja ya mending ini. Karena lama kalau di langsung diupload nanti takutnya kalian nggak nonton semuanya gitu. Oke, jadi ya, bye bye. Nggak pakai sarung tangan saudara. Sip, oke. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang ini episode part ketiga, right arm. Oke, bye bye. Makasih guys yang udah nonton ya, jangan lupa untuk like ya. Subscribe juga channelku ya, karena ini ya masih pertama kali cuy. Jadi support sana terus ya, biar sana bisa ngerakit ini. Oke. Okay. Ya, kecil sih. Tapi untungnya ini gak ada apa, motong bagian kurang, gak ada, semuanya masih sempurna. Jadi ya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye. Perdana nih nunjukin tangannya sana langsung. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajang.